ada apa sih, kenapa DPR nggak mau gitu, kok mundur-mundurin, ada apa. Saya berkeyakinan bahwa satu undang-undang itu harus dilakukan sesuai dengan mekanismenya. Nggak boleh kita terobos-terobos. Karena kalau kita terobos-terobos tidak sesuai dengan mekanismenya, akhirnya semangat, kemudian energi kita yang nantinya akan terkuras itu kemudian nggak akan menghasilkan sesuatu undang-undang yang tidak cacat hukum. Insya Allah hari Selasa tanggal 18 Januari Insya Allah RUU ini akan saya sahkan di paripurna sebagai RUU inisiatif DPR.